kita intro dulu. La 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 la. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal hakim. Rabbi shrah li sadri wayassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kabar rewa. Tapi jangan ingat saya pandai cakap Jawa. Mertua saya ialah orang Jawa, tapi saya memang tak gini cakap Jawa. So tak ada buat apalah. Actually keluarga betul saya ada dekat Tanjung Karang juga. Bukan kawasan ni lah. Ada dekat sini, ada dekat Ijuk, kan. Dan yang keduanya, tuan-tuan puan-puan sekalian, Alhamdulillah, sebelum kita memulakan bicara kita pada malam ini, saya minta sama-sama kita, walaupun kita berbeza faham politik, sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah buat bekas pimpinan saya, rakan saya, jiran saya juga, dan juga seteru politik kita semua secara asasnya, iaitu almarhum Allahyarham Datuk Seri Saluddin Ayub. Al-Fatihah. Izinkan saya memulakan ceramah saya pada malam ini dengan dua rangkap pantun. Bila guru kencing menari, anak murid kencing berlari. Apa khabar saudara-saudari? Nama saya Papa Berry. Janganlah hanya mengintai-intai, tolonglah emak mengomong lantai. Malam ini insyaAllah kita santai, tapi dalam santai kita membantai insyaAllah. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, pertama dan selamanya saya ingin mengucapkan kesyukuran dan of course maklumkan yang berusaha Tuan Menteri Majlis Cikgu Asih yang berbahagia dan terus berjuang, Tan Sri Noh Omar, mantan MP Tanjung Karang, yang berhormat Datuk Dr. Zulkafli Hanafi, MP Tanjung Karang pada ketika ini, yang berbahagia juga yang berjuang, sahabat saya Dr. Zamri Mantop, dan juga kepada seluruh pimpinan-pimpinan parti-parti dalam Perikatan Nasional yang ada pada malam ini, dan yang paling penting sekali tuan-tuan dan sekalian, para penduduk di kawasan ini, di Dun Sungai Burung. Akhirnya sampai juga saya dekat Sungai Burung ni insyaAllah. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebenarnya kan banyak orang ingat tau, kalau nak ceramah ni kena crowd yang ramai, kena ceramah perdana, baru nampak macam best dan sebagainya, kan. Betul tak? Macam gah sebagainya. Tapi saya ni terbalik. Saya suka ceramah depan crowd yang tak ramai, dalam 50 orang, 60 orang, 10 orang, 20 orang, 3 orang pun boleh. Sebab apa tau? Sebab dia lebih mesra. Dia lebih rapat. Kalau kebomol sangat janggi gagang, saya menjerit sampai ke belakang. Saya ceritakan depan ni, belakang tu dia main Candy Crush. Tak jadi. Tapi kalau depan ni insyaAllah saya pasti, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, insyaAllah akan dapat memberikan tumpuan kepada apa yang saya dan juga rakan-rakan saya di sini yang bakal bicarakan kepada tuan-tuan dan puan-puan pada malam yang berbahagia ini insyaAllah. Dan basically tuan-tuan dan puan sekalian, kita sebenarnya macam dikatakan oleh Yang Berhormat Datuk Zulkafli tadi, dan juga disebutkan oleh Cikgu Asik, tentang kepentingan mengundi. Saya mulakan tentang kepentingan mengundi dahulu. Sebab apa tahu? Sebab kalau kita perhatikan pada PRU yang ke-15 dulu, seramai 35% orang Melayu tak keluar mengundi. Saya tak kata tuan-tuan lah, saya cuma cakap 35% orang Melayu tak keluar mengundi. Peratusan keluar mengundi di kalangan orang Melayu cuma 65%. Tetapi bangsa asing, kaum-kaum lain, 95% turun mengundi. Mereka benar-benar menggunakan orang kata apa, hak mereka selaku pengundi untuk memilih pemimpin-pemimpin yang mereka sukai, yang mereka sokong dan sebagainya, yang mereka mahu bawa ideologi mereka. Sedangkan kita orang Melayu bercerita tentang ketuanan Melayu, bercerita tentang hendak menegakkan hak Melayu, kita tak turun mengundi. Salah siapa? Salah siapa bila kita terdapat memenangi kerajaan? Salah siapa je kalau kita kehilangan kuasa politik? Minta maaf Menteri Komunikasi, ini bukan 3R. Ini cuma sekadar untuk memberitahu fakta dan hakikat saja. Dah, jangan hantar di lokal. Tapi tuan-tuan puan-puan sekalian, lagi satu kenapa kita penting kena keluar mengundi. Sebab mengundi kali ini, ya betul, ramai orang tanya saya, Papa Berry, kalau kita mengundi kali ini, adakah kita akan mengubah kerajaan pusat? Jawapannya tidak. Kita tak ubah kerajaan pusat. Idoklah kalau kita menang Selangor, menang Kedah, menang Kelantan, Terengganu, Negeri Sembilan, Penang, tiba-tiba pula Perdana Menteri tukar Muhyiddin Nasir sebagai contohnya. Tidak. Tetapi kenapa PRN pada kali ini sangat-sangat penting? Sebab PRN pada kali ini bukan biasa-biasa. PRN, pilihan raya negeri pada kali ini, ialah satu medan untuk kita menghantarkan satu referendum. Bahasa orang lama,
Dan kita nak hantarkan unjuk rasa. Kita menghantarkan isyarat kepada kerajaan perpaduan madani ini betapa kita rasa cemoih dengan cara mereka mentadbir kerajaan. Kita rasa sakit hati dengan segala masalah yang dihadapi oleh rakyat pada ketika ini. Kita membantah tentang cara mereka menguruskan kerajaan pada hari ini. Kerana itulah pentingnya untuk kita menghantarkan referendum itu menggunakan segala saluran undang-undang dan perlembagaan yang ada, iaitu menggunakan hak kita 100% sebagai seorang pengundi. Saya alhamdulillah mengundi Selangor juga. Saya anak Selangor, tuan-tuan. Nanti orang kata apa-apa beri sembang pasal Selangor. Anak Selangor ke? Saya lahir dekat Petaling Jaya, membesar dekat Taman Keramat, dan kini saya duduk di Gombak dan Banting. Gombak dan Banting ada dua keluarga. Yang itu saya tak ajar, insya-Allah. Tetapi tuan-tuan bos sekalian, IC saya 14 sebab saya daftar dekat Datuk Keramat. Sakit hati betul nak juga 10, tapi isi saya 10 alhamdulillah. Cuma tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pada kali ini kita hendak bercerita kenapa kita kena hantar referendum itu. Kenapa kita kena memberikan isyarat kepada kerajaan itu betapa mereka ini, orang kata apa, kita rasa mereka ini tak buat kerja betul. Mereka selalu bicara tentang 3R. Kalau anda perasan, sekarang ceramah di pihak belah sana banyak sentuh tentang 3R, betapa konon-konon Perikatan Nasional ini derhaka sebagainya. Yang itu saya tak nak sentuh sebab insyaAllah kejap lagi sahabat-sahabat saya mulia ini akan lebih sentuh dengan lebih mendalam lagi. Tetapi bagi saya, tuan-tuan puan-puan sekalian, kenapa mereka asyik cerita tentang 3R? Kenapa mereka asyik sebut nama Sanusi, Sanusi, Sanusi? Dia ratif nama Sanusi sampai kesudah dapat 33 kali insyaAllah Haji Mabrur. Itu masalahnya. Kenapa? Sebab mereka sebenarnya, tuan-tuan sekalian, ada dua sebab besar. Yang pertamanya ialah mereka tidak ada isu untuk menyerang Perikatan Nasional. Nak serang pasal jalan wibawa, nak serang pasal skandal itu, skandal ini. Satu Malaysia tahu, satu negara tahu betapa semua itu adalah satu dawan-dawan yang masih lagi tidak terbukti, tak masuk bicara lagi pun. Tidak seperti 47 kes prima facie. Dan dalam masa yang sama juga, mereka sebenarnya hendak menutup kelemahan mereka sendiri dalam mentadbir kerajaan ini. Dan sebagai orang Selangor yang duduk di bandar, sebab saya duduk kat Gombak kan, saya antara orang yang sangat-sangat terkesan dengan kegagalan mereka ini mentadbir kerajaan secara keseluruhannya. Kenapa? Kerana apa yang berlaku dekat pusat akan memberikan kesan kepada kita walaupun kita ini duduk dekat Cuk Rantau mana pun, tuan-tuan sekalian. Sebab apa tahu? Mereka asyik sibuk tentang 3R, 3R, 3R. Sebenarnya ada satu R yang paling penting yang perlu mereka fikirkan tetapi mereka tak fikirkan. Apakah R tersebut? Boleh jawab? Kuat sikit. Rakyat. Betul, jawapan yang rakyat. Anda, saya, mereka dan semua yang berada di sana, mereka dan keluarga mereka. Rakyat inilah entiti yang terpenting dalam kerajaan ini. Sebab apa tahu? Sebab kita mengamalkan politik demokrasi. Demokrasi ini adalah derivation daripada perkataan Greek yang bermaksud pemerintahan rakyat, dari rakyat, untuk rakyat. Apa guna satu pemerintahan kalau tidak dilakukan untuk rakyat? Sebab sekarang ini kita melihat mereka seolah-olah macam tidak meletakkan rakyat sebagai prioriti. Saya tak tahulah tuan-tuan nampak macam mana kan, tapi yang saya nampaklah mereka seolah-olah macam meletakkan kepentingan untuk mengekalkan kuasa itu sebagai prioriti, sebagai keutamaan. Dan hal-hal berkaitan rakyat dipandang sepi, dipandang remeh dan macam tak penting bagi mereka sebenarnya. Sampailah pada ketika ini, di saat mereka berbicara tentang 3R dan sebagainya, rakyat sebenarnya tengah mengalami satu sindrom yang saya panggil sebagai sindrom KEK. K-E-K. Bukan KEK Riaje, bukan KEK Riaje dia. Bezin kau bila? Bezin bila? Bezin? Bulan 3 dah lepas, tak apa. Siapa bezin belum bagi, nanti minta KEK dekat Jabatan Penerangan. Sindrom KEK. K yang pertama apa dia? Kos sara hidup yang semakin meningkat. Ini yang berlaku, tuan-tuan sekalian. Tak kira anda di kampung, di bandar, di mana-mana sahaja, inilah masalah terbesar pada ketika ini. Harga barang makin naik tetapi selalu dinafikan. Saya tak nak sebut orang yang sudah pergi, saya nak pergi ke kementerian dia. Selalu dinafikan oleh kementerian tersebut, selalu dinafikan oleh timbalannya. Tetapi hakikatnya harga barang tetap naik. Harga barang makin mencanak. Tetapi bila kita suarakan, mereka kata, oh mana ada, tidak ada laporan tentang harga barang naik. Padahal timbalan Menteri Kos Sara Hidup iaitu Fuzia Saleh mengakui bahawa terdapat lebih 7,000 aduan barangan naik sepanjang bulan bulan raya baru lepas.
Bermaksud ada ada aduan sebanyak lebih 7,000 kes harga barang naik. Tetapi boleh pula pihak-pihak tertentu itu kata, oh tidak ada laporan dan sebagainya. Jadi kita nak kata orang yang tertentu itu bohong ataupun timbalan menteri bohong. Harga barang tetap naik. Dan dalam masa yang sama juga, tuan-tuan kena ingat, saya nak bawa satu berita buruk pada malam ini. Selama ini kita tahu barangan kita banyak disubsidikan. Minyak subsidi, betul? Petrol subsidi, diesel subsidi, elektrik disubsidikan. Tetapi tahukah tuan-tuan puan-puan sekalian, pada 13 hari Julai baru-baru ini, Fauzia Saleh telah mengumumkan bahawa minyak masak akan diletakkan di bawah subsidi bersasar. Maksudnya apa? Maksudnya tak semua orang akan dapat minyak masak yang harganya subsidi. Berapa ramaikah orang yang akan dapat minyak masak subsidi tersebut? 5.8 juta orang. Berapakah bilangan B40 dan M40 dekat Malaysia ini? Lebih 20 juta orang. Bermaksud lebih kurang dekat 18 ke 19 juta orang tidak akan dapat minyak masak bersubsidi tersebut, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan mungkin orang itu ialah anda semua. Itulah prospek anda pada mungkin masa-masa akan datang, mungkin 8 bulan 8 ni, mungkin tahun depan, kita pun tak tahu. Tetapi itu baru minyak masak. Belum cerita tentang petrol. Belum cerita tentang diesel. Saya cerita diesel lah, cerita diesel. Lori ikan, lori ayam, lori sayur. Diorang pakai diesel ke petrol ke air sejuk? Diesel. Diorang pakai diesel. Kalau diesel harga naik, apa akan jadi? Kos untuk mengisi minyak lori tersebut akan meningkat. Bila kos meningkat, apa jadi? Kos operasi meningkat. Bila kos operasi meningkat, apa jadi? Harga barang akan naik sebab mereka akan menyerap kos yang meningkat itu dalam harga barang, betul tak? Betul. Siapa yang mangsa? Kita juga. Okey, nak cerita tentang elektrik. Cerita tentang tarif elektrik. Tarif elektrik makin naik, betul tak? Diorang kata, oh ini kenaikan untuk T20 sahaja. Orang-orang miskin tidak akan terjejas. Siapa kata? Okey, kena tanya. Kilang-kilang yang buat bihun, yang buat kek, yang buat roti sebagainya. Mereka itu buat kek, mesin-mesin yang mereka gunakan untuk buat bihun tu pakai elektrik ke pakai lilin? Pakai elektrik. Kalau elektrik naik, contohnya, saya di kilang. Kilang saya, apa tu, bil elektriknya pada awal-awalnya lebih kurang dalam RM300,000 sebulan. Contoh. Lepas kenaikan, akibat tak ada lagi subsidi, akan meningkat lebih kurang jadi RM1 juta sebulan. Katakan, ada tambahan kos sebanyak RM700 juta untuk bil api sahaja untuk sebulan. Rasa-rasanya tuan-tuan bapa sekalian, saya akan serapkan RM700,000 itu yang lebihan itu dekat mana? Dekat harga barang. Harga roti akan naik, harga bihun akan naik. Elok-elok kedai ni jual bihun goreng RM5, akan datang jadi RM10. Bihun goreng kayangan. Sudah. Aku tak ada makan masalah sekejap lagi. Sebab apa? Sebab tarif elektrik sudah pun naik untuk kilang-kilang T20 yang konon-kononnya tidak memberikan kesan kepada orang-orang macam kita. Siapakah yang anda ingin membongahkan, wahai kerajaan? Kemudian, E. Ekonomi merudum. Tadi K kan? Nah, E. Ekonomi merudum sebab apa? Nombor satu tahun sekarang. Ini saya selalu buat video. Kalau siapa-siapa pernah tengok video saya, tahulah yang saya selalu buat video berkenaan dengan bursa kita yang semakin lama semakin hilang equity. Kan? Cuma 2 minggu inilah naik sikit. Itu pun disebabkan oleh intervention oleh bank negara campurkan dengan prospek untuk PRN. Tapi sebelum itu, kita punya bursa asyik flood, apa tu? Outflow. Maknanya, pelabur-pelabur luar jual equity-equity dekat bursa kita sampai mencecah RM4 bilion lebih. Sebab tu ringgit kita lemah. Sebab banyak sangat duit kita jual. And then dalam masa yang sama juga, Rafizi Ramli, Menteri Ekonomi, duk kata pula pada 3 Jun. Dia kata apa? Bursa kita dipenuhi oleh saham-saham yang sudah hilang sinarnya. Bahasa saham-saham yang tidak menarik, yang tidak menjanjikan masa depan yang bagus kepada para pelabur. Rafizi Ramli kata, dilaporkan oleh Free Malaysia Today 3 Jun. Boleh cek sendiri kalau nak. Jadi dengan itu, ekonomi kita jangan harap naik. That's why baru-baru ini kecoh pasal email daripada Maybank kan? Maybank ada keluar kat Twitter email. Bagi dekat klien-klien nak untuk pelanggan-pelanggan, dia kata, okey, untuk separuh pertama tahun ini, kita punya saham memang tengah drop. Disebabkan oleh Perdana Menteri tidak ada vision berkenaan dengan ekonomi dan juga ketidakstabilan kerajaan dan sebagainya. Maybank kata kita punya bursa drop. Bila bursa kita drop, kita punya ekonomi drop. Bila ekonomi kita drop, kita semua drop. Itu masalahnya pada ketika ini. Ramai orang ingat, oh saya tak payah fikir pasal bursa. Saya tak payah fikir pasal tarif tarif elektrik ni. Yang penting saya boleh hidup, saya boleh kerja, saya boleh beli barang dan sebagainya. Tidak tuan-tuan. Apa sahaja berlaku dekat atas sana,
akan memberikan efek kepada kita semua, langsung atau tidak. Jadi antara kita sanggup nak hadap ataupun tak je. Nah, atau macam mana dia kena berikan kesan? Bila kita beli barang, tiba-tiba kata, eh, dulu harga barang ni RM5, sekarang apa sahaja RM8.9. Bila kita dah start cakap macam tu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, percayalah, kesan kerudungan ekonomi ini sudah melanda kita. K yang ketiga, K-E-K. K yang ketiga itu ialah kebahagiaan yang semakin suram. Maksudnya apa tuan-tuan? Bila kita ini ekonomi makin suram, kita kurang kuasa membeli, kita pun jadi tak bahagia dah. Dulu seronok shopping. Bilakah kali terakhir tuan-tuan dan puan-puan pergi berjalan-jalan dekat Genting sebagai contohnya? Bila kali terakhir tuan-tuan dan puan-puan pergi berjalan dekat Cameron sebagai contohnya? Jalan-jalan, makan angin, beli strawberry. Kita sekarang ini lagi nak tidur kat rumah sebab apa tahu? Duit tak ada. Nak berjalan nanti duit habis. Usahkan tuan-tuan yang duduk kat Tanjung Karang. Saya dekat Gombak ini pun, Genting ni setengah jam rumah saya. Tak pergi-pergi tuan-tuan. Sebab apa tahu? Duit tak ada masalahnya. Jangan nampak saya handsome macam ni T20. Tak. Saya ini adalah T20 tersakiti. Kan? T20 yang lepas tolak itu ini tinggal B40. B40 pun gelakkan saya. Tengok kawan saya. Ni kau ke T20 ke ni? Macam T20 tersakiti je. Ha, itulah hakikat saya tuan-tuan sekalian. Sebab itu saya berjuang. Sebab apa? Sebab saya lah rakyat yang tersakiti sebenarnya. Jadi K yang pertama, kos sara hidup meningkat menyebabkan disebabkan oleh kerudungan ekonomi dan akhirnya menyebabkan kebahagiaan rakyat semakin kurang. Bukan orang Melayu sahaja tuan-tuan. Tadi kita sembang tentang ketuanan Melayu, tentang hak Melayu. Sebenarnya bangsa asing pun, bangsa lain pun, orang Cina, orang India, mereka juga rasa sakit hati yang kerajaan kita sekarang. Orang Cina berapa ramai jumpa saya sebab saya berniaga. Diorang duk kata kat saya kan, ayo kali ni mau tukarlah, ini kerajaan banyak tutut dan tut. Ah, tak ada sebut. Nanti tak basah-basah kena ban TikTok aku. Kan? Banyak sangat perkataan-perkataan yang 18SG. Sebab diorang tak boleh niaga. Bila kita tak ada kuasa membeli, duit tak ada, diorang punya bisnes merodoh. Itu masalahnya. Ayo, saya ni bisnes banyak teruk lah sekarang. Cina-cina dekat cokek selalu cakap saya macam tu. Sebab saya ni kenal dengan diorang. Saya dulu menanggi cakwe tiaw. Kau kenal lah orang jual udang, orang jual kerang sebagainya kan. So kita faham perasaan diorang. Dan diorang ini terkesan akibat daripada pentadbiran yang tunggang terbalik dekat atas tu. Bukan kita saja kena sebagai pengguna, mereka sebagai peniaga pun kena masalahnya. Orang India pula duk cukup sakit hati yang kerajaan pada ketika ini. Baru-baru ini calon kota Anglik Najon Halimi mengeluarkan satu, orang kata apa, racial slur lah kita panggil dalam grup WhatsApp dia yang kecoh baru-baru ni kan. Dan apa yang PKR buat? Apa yang Pakatan Harapan buat? Apa yang Anwar Ibrahim buat? Dia kekal calonkan Najwan Halimi untuk Dun Kota Anglik. Menidakkan perasaan orang-orang India. Sampai masa Anwar umumkan Najwan Halimi sebagai calon Kota Anglik, ada dua orang. Salah seorang ni lawyer, Shankar Sundaram. Dia menjerit, eh Tan Sri, dia kata India instead. Kenapa yang calonkan dia? Anwar kata apa? Hey, relax. Ini, everybody make mistake. Whatever I say is already determined by President. Dia kata, apa saja keputusan President dah buat. Dan nanti kata lain, aku dapat keputusan. Kau dengar je lah tu ayat dia. Kan? Kita ahli bahasa mudah, bahasa Melayu. Paraphrasing. Dia kata, kita nak tolong semua bangsa. Mananya sekarang ini, kau diam-diam je lah. Itu ayat dia. Ada benda lagi penting di perasaan kau. Dia nak cakap macam tu lah lebih kurang. Minta maaf kalau saya salah interpret. Tapi dengan bunyi ni macam tu. Jadi bayangkan, kalaulah sensitiviti kaum pun tidak dijaga, mana datang kebahagiaan tu? Sebab itulah perpaduan kita makin lama makin beruncing. Sebab apa tau? Sebab kita ada kerajaan yang tak peduli pun tentang sensitiviti antara satu sama lain. Itu K yang ketiga, iaitu kurangnya kebahagiaan. Kebahagiaan yang semakin merudum. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kenapa kita ada masalah K ini? Ha, ni kita letak iPad. Sebab yang ni saya hafal. Kenapa kita ada masalah K ini tuan-tuan sekalian? Sebab kita ada satu kerajaan yang ada sifat 9K. Tadi KEK kan? Ni 9K. InsyaAllah ingat rukun ini, anda akan selamat ketika mengundi. Ha, boleh catat. Kalau tak nak catat, tak apa. Nanti boleh tengok balik video saya. Tadi kita pentingkan R, rakyat nombor satu. R sekarang ini bermasalah sebab KEK. Dan kenapa rakyat tengah ada masalah KEK? Sebab kita ada kerajaan yang ada sifat 9K. 5K direka oleh Tun Faisal. Lagi 4K, saya reka. Masa saya podcast dengan dia. K yang pertama apa? Khianat. Kita ada sebuah kerajaan yang di dalamnya diwujudkan dengan pengkhianatan antara satu sama lain. UMNO khianat pengundi dia. Dulu kata UMNO tak nak, tolak DAP. Dia akhirnya bersama-sama dengan DAP dan juga Pakatan Harapan. DAP dengan Pakatan Harapan, PKR lagi khianat. Hoi, hoi ya, hoi. Tengok-tengok hoi-hoi yang pun sudah jadi balai benda menteri. Apa cerita?
belum cerita dia khianat mandat rakyat melantik orang yang kalah pilihan raya sebagai menteri kanan. Itu bukan mandat rakyat juga. Kita lantik, contohnya kan, for example, kita dah lantik, dah undi YB Dr. Zulkifli, YB Dato' Dr. Zulkifli jadi MP. Sepatutnya dia jadi menteri, contoh. Tengok-tengok lantik orang lain, lantik saya yang bukan sahaja kalah pilihan raya, tak masuk pilihan raya pun, sebagai menteri kanan pula tu, senator untuk Dewan Negara, kita faham. Tapi menteri dalam negeri, astagfirullahalazim, tak ada orang lain kena lantik. Tak ada langsung tokoh lain ke dalam Pakatan Harapan Barisan Nasional itu yang anda boleh lantik berdasarkan kepada mandat rakyat. Bukankah itu satu pengkhianatan kepada mandat rakyat? Khianat kepada pengundi juga. Pengundi UMNO, saya nak cakap, masa anda mengundi UMNO ketika PR15 dulu, anda mengundi UMNO dengan niat untuk tidak mahu DAP dan juga Pakatan Harapan berkuasa, betul? Sama juga penyokong-penyokong Pakatan Harapan. Anda mengundi Pakatan Harapan sebab anda tak nak bersama, anda tak nak penyakau menang. So, dah berjadi. Bukankah itu satu pengkhianatan? Jangan marah saya tahu. Ini fakta. Yang kedua, kelentong rakyat. Bila dah khianat, dia kelentong lah. Kelentong termasuklah janji-janji yang dicapati. Saya ulang, hari ini saya menang, besok minyak turun satu Malaysia. Itu kelentong bang. Jangan marah saya sekali. Itu fakta. Lagi satu, pasal hutang PTPTN. Kalau ada anak-anak di sini kan, contohnya ada tuan-tuan perempuan, ada anak-anak yang orang kata apa, masih belajar atau dah habis belajar, mereka semua kata sokong Pakatan Harapan sebab janji untuk menghapuskan atau mengampunkan hutang PTPTN bersasar. Ini ada dalam janji harapan PRU15. Ada tau, di bawah tajuk pendidikan tinggi. Tengok-tengok data Rafiz Ramli dekat parlimen, dia kata, mana ada janji macam tu? Kita tidak pernah ada manifesto untuk melupuskan hutang PTPTN. Padahal ada, seketul-seketul ditulis, janji untuk melupuskan hutang PTPTN bersasar, mengampunkan, dia guna perkataan mengampunkan. Itu bukan kelentong ke tuan-tuan sekalian? Janji ada tapi tak buat, langsung lupa janji, kan? Bak kata KRU, janji tinggal janji. Kalau nyanyi lebih nanti bolehlah token, insyaAllah kita buat konsert. Okay, yang ketiga tuan-tuan puan sekalian, ialah kegagalan mengurus. Yang ini minta maaf saya cakap, memang sangat-sangat banyak berlaku. Nombor satunya kita lihat para menteri yang menerajui kerajaan kita pada ketika ini, menerajui kementerian-kementerian. Kita lihat macam mana mereka buat kerja. Minta maaf bukan nak merendahkan apa-apa, tetapi kita rasa macam mereka ini seolah-olah macam tidak pandai mengurus kementerian masing-masing. Kementerian Komunikasi nasib buat tentang Kementerian Kuasa Hidup punya hal. Kementerian Kuasa Hidup nasib buat Kementerian Ekonomi punya hal. Ekonomi nasib buat tentang Komunikasi punya hal. Mereka nyatukan terbalik tau. Kegagalan mengurus. Apatah lagi kita ada seorang Menteri Kewangan yang cukup suka ikut Perdana Menteri jalan-jalan makan angin. Itu masalah dia. Itu pun kegagalan mengurus. Sebab itulah ekonomi kita makin memikulkan terbalik. Sebab apa? Orang nak jumpa Menteri Kewangan nak minta lulus projek itu. Ini cerita dalam lah. Saya cerita benda yang saya tahu, tetapi benda ini saya ceritakan secara umum. Memang saya dengar ada kontraktor-kontraktor yang memang cukup angin. Sebab apa tahu? Nak jumpa Menteri Kewangan untuk dapatkan kelulusan. Apa-apa projek kena dapatkan kelulusan Menteri Kewangan, betul? Tapi kalau Menteri Kewangan asyik ikut Perdana Menteri jalan-jalan, nak lulus dalam mananya? Sebab itu banyak projek terbengkalai. Sebab Menteri Kewangan kita suka pergi karaoke. Dia ikut Perdana Menteri cucuk angin. Itu masalahnya. Dia suka ikut Perdana Menteri kita buat town hall. Dia memang setia, sangat-sangat setia. Isteri saya pun tak ikut saya macam tu masalahnya. Kan? Okay, yang keempat tuan-tuan sekalian, kata lain, buat lain. Sebagai contoh mudah, bukankah Pakatan Harapan pernah berjanji tuan-tuan sekalian bahawa mereka tidak akan melantik PM sebagai Menteri Kewangan? Apa sudah jadi? Mereka melantik PM sebagai Menteri Kewangan. Bukankah Dato' Sri Anwar Ibrahim pernah mengatakan bahawa jikalau anda mau lihat saya berjaya dengan mengangkat perasuah, cari presiden lain. Tengok-tengok dia pergi angkat orang yang sedang dibicarakan 47 kes prima facie sekali lagi sebagai timbalan Perdana Menteri. Kan? Memang tak ada dia betul bersalah, tapi dia ada kes prima facie. Macam contohlah kan, for example, katalah abang adik kita lah. Abang adik kita ni ambil pekerja, contohnya orang tu tengah bicara, orang tu tengah lokap polis. Rasa saya nak ambil tak? Belum. Memang tak ada masalah. Tapi macam, kau dah lock up lagi ni. Entah bersalah, entah tidak kan? So, kita berhati-hati. Dan itu yang menyebabkan pelabur-pelabur macam, apa benda kau ni masalahnya? Sampai Dato' Sri Anwar Ibrahim tak mampu untuk menjawab soalan-soalan asakan-asakan daripada Akak Bloomberg. Kan? Kita rasa kita nampak sebuah video tu, sampai Dato' Sri Anwar kata, anda telah cross the bridge.
you sudah melampaui batas. So yang itu cerita-cerita lama lah. Tapi itu maksudnya antara lain, kata lain, buat lain. K yang kelima, keangkuhan. Mana tak angkuhnya tuan-tuan sekalian? Kerajaan ini kerajaan kami, ikut suka hati kami lah. Angkuh tak bunyi dia? Angkuh kan? Cuba kalau anda cakap saya kan, eh Faiz, eh kau punya ni, apa tu, barang-barang kau ni mengacau lah. Eh dia marah aku, suka hati aku lah. Angkuh tak rasa? Rasa-rasanya Tuan Haji belakang tu rasa kalau saya cakap macam tu, dah lama saya kena penampak Jawa. Tak penampak Jawa, penampak Banjar. Saya tak tahu si Jawa ke Banjar banyak. Banjar banyak kan? Ah, ha, penampak Banjar banyak. Tapi sebab apa tau? Sebab angkuh, kata-kata yang angkuh. Angkuh apa lagi? Macam saya sebutkan tadi, Perdana Menteri bila dikatakan, eh Najwan tu cakap India Estate, kenapa yang lantik juga? Ini keputusan Presiden. Kan? Dia dah bermistik. Dia tu angkuh tuan-tuan. Tidak mahu mendengar suara rakyat. Tidak mendengar keluh kesah rakyat. Yang lagi best punya angkuh, kalau harga ayam mahal, by right kita jangan beli ayam. Kalau restoran itu meningkatkan harga, by right kita jangan makan restoran tu. Kita makan restoran lain. Itu angkuh tuan-tuan. Angkuh dan campur ke yang kemudian ini, iaitu kebebalan yang tanpa sebadan. Kebebalan tanpa sebadan maksudnya apa tau? Kita cakap benda ni dah depan mata, jelas dengan mata, fakta semua ada, dia tetap buat bebal juga. Tetap tidak mahu mengakui hakikat tersebut bahawa perkara ini terjadi. Langkah pertama untuk menyelesaikan apa itu masalah ialah dengan mengakui masalah itu wujud. Tapi kalau kita sendiri enggan, bebal, tak mahu mengakui masalah itu wujud, sampai kesudah, sampai kiamat masalah itu akan selesai. Macam harga barang naik. Sampai kesudah tak nak mengaku, hey, harga barang okey, kita kawal. Memanglah harga barang yang terkawal tu terkawal. Itu pun tak terkawal juga. Pergi kedai Aceh sama gak mahal dia. Tapi harga barang yang tak terkawal, saya bagi satu contoh. Kita memang sesikit. Kami satu contoh. Beras. Beras tempatan dikawal, betul? Betul. RM2.60 sekilo, betul? Okey. Kalau lah contohnya kan, nama abang siapa bang? Syafi'i. Abang Syafi'i pun nama sedap bang. Abang Syafi'i buka kedai runcit. Betul? Tak betul? Okey, tak. Abang Syafi'i buka kedai runcit. Abang Syafi'i nak jual beras. Mula-mula orang hantar beras ke Abang Syafi'i RM2 1 kilo. Abang Syafi'i jual harga kawalan RM2.60 1 kilo. Untung RM60. Okey. Kemudian beberapa bulan lepas itu, saya hantar beras dekat Abang Syafi'i, harga dia RM2.50 1 kilo. Abang tetap kena jual RM2.60, betul? Untung abang sudah kurang daripada 60 sen jadi sekupang. Betul? Rasa-rasanya abang kan, untuk cover balik kerugian abang yang 50 sen tu, abang buat apa? Naikkan harga mana? Hangatkan harga. Naikkan harga beras yang tak dikawal. Beras import. Beras Thai import. Thai wangi whatever. Sebab tu beras import kita mahal. Padahal beras import ini bukannya kehendak tuan-tuan. Ini saya cukup marah dengan Hafizi. Minta maaf saya cakap. Dia kata, kalaulah beras import mahal, kau janganlah beli beras. Siapa suruh kau beli beras import? Dia kata macam tu. Keangkuhan. Ke yang tadi tu. Padahal beras import tuan-tuan sekalian merangkumi 40% keperluan negara. Beras-beras tempatan dekat Kedah tu, Jepang Padi tu, hanya mampu, even dekat Kincan ke whatever ni kan, hanya mampu tampung sampai 60% sahaja. 40% confirm kena beli beras import. Macam sekarang ni, katalah ini semua kita ada kata 100 orang. Contohnya, daripada 100 orang ini, 40 orang confirm kena beli beras import. Sebab beras import hanya mampu untuk menampung keperluan 60 orang sahaja. Mungkin akak kena beli beras import kak. Padahal akak suka makan beras tempatan. Tapi sebab stok tak ada. Even kat kedai pun sekarang banyak kedai, dekat Kuala Lumpur terutamanya, beras tempatan tak ada stok. Semuanya import belaka. Allahu Akbar. Lepas tu marah kita, eh kenapa beli beras import? Siapa suruh beli beras import? Nak beli macam mana beras tempatan? Beras tempatan tak ada, tak cukup. Faham ke hidup ni? Itulah nama kebabalan tanpa sepadan. Bebal tak nak faham tentang keadaan yang berlaku dekat bawahan ini. Selesa sangat dekat kerusi menteri, selesa dekat kerusi kerajaan, tapi tak nak lihat kesakitan rakyat duduk atas kerusi plastik. Itu masalahnya. K yang ketujuh, tuan-tuan sekalian, ialah koyak. Sebab tu saya kepada hati. Tadi kawan saya, Peace ni, dia kata apa tau? Engkau ni tu pun cakap dengan tapis sikit sebab kau cuka sangat minta maaf. Saya cakap nak cakap keras sikit, saya minta maaf. Nak cakap keras sikit, saya minta maaf. Saya dah biasa sebab saya takut ada menteri koyak dengan saya. Redokan datang depan rumah. Jangan bang, anak aku kecil-kecil lagi. Itu masalahnya. Bini ada dua. Bini aku dua, saya nak tanggung. Itu masalahnya. Idoklah aku nak masuk ke mana-mana. Tapi itulah tuan-tuan sekalian, kerajaan kita mudah koyak.
Macam mana cerita kau, ya, ya Allah, Tuan Kuih Karim? Berapa ramai dah orang yang kena hadap dengan SKMM disebabkan oleh posting-posting mereka dekat social media? Fahmi Fazil, masa live TikTok, dia kata, jadi jangan salahkan saya lah kalau tiba-tiba radio kan datang rumah, tiba-tiba dapat phone call. Itu koyak lah tu, tak boleh ditegur, tak boleh kritik. Sedangkan bila anda dah jadi kerajaan, anda kena sendiri dikritik. Sebab masa anda pembangkang, anda punya kritik tu rasa-rasanya kebuk pun lagi. Kebuk tengok anda kritik pun, eh tak jadi aku nak tu, eh lari dulu lah, boleh kritik dia macam. Dulu masa mereka kerajaan, mereka bergolek atas jalan raya. Pada 16 Jun tahun 2022, pasal harga barang naik, Sani Hamzan menjerit-jerit depan masjid. Dengan Hatta Ramli masa tu, dengan Ali Zahari, dengan ada beberapa orang lagi, pemimpin parti amanah, bercerita tentang, oh kerajaan ini, bomba kamu punya, SKM kamu punya, apa tu, Felda kamu punya, immigration, polis semua. Sani Hamzan menjerit-jerit. Kami, kita semua, Perikatan Nasional, Tasri, walaupun kita bengang gila dengan apa kerajaan buat, tak pernah sekalipun kita turun demo golek-golek atas jalan raya. Betul tak? Tapi mereka golek atas jalan raya, menjerit-jerit depan masjid. Oh, kalau fikirkan koyak, katalah kekoyakan kerajaan sekarang ada pada kerajaan dahulu, saya cakap terus terang, lock up dekat Dawangi itu confirm benar. Sebab semuanya koyak belaka kan? Tapi inilah kekoyakan dia. Akaun TikTok saya berapa kali dengan shadow ban. Cakap lebih-lebih dekat live, kena ban. Itu masalahnya. Kalau tak kerajaan koyak, anak papa koyak. Eh, jangan koyak lah bang. Kita cerita fakta kot. Fakta lawan fakta. Tak payah fakta lawan koyak. Fakta lawan koyak, confirm koyak menang. Itu masalahnya. Siapa yang boleh tahan dengan kekoyakan? Okay, yang ke-8 tuan-tuan sekalian, ialah apa tu, Allahumma salli alaihi wasallam, kera dapat bunga. Kenapa saya cakap macam tu? Pada tahun 2022, ekonomi kita adalah yang terbaik di Asia Tenggara. Perkembangan 8.7% KDNK, the best in Southeast Asia. Kita punya saham naik, kita punya equity naik, everything naik. Dapat dekat mereka, ambil kau. Segalanya merudum, reverse balik. Macam dia dah rosak gear ni, pakai makan gear R je. Weh, belakang macam tu je. Merudum habis. Ibarat kera mendapat bunga. Lagi satu, kera dapat bunga macam mana tau? Kalau kita perhatikan kerajaan PAS Terengganu, kerajaan PAS Kedah, apa mereka buat? Mereka mewarisi banyak projek Gajah Putih daripada kerajaan Barisan Nasional dan juga kerajaan-kerajaan sebelumnya yang banyak rosak dan sebagainya. Apa mereka buat? Mereka tak scrap projek-projek tu. Mereka baiki. Mereka repair balik. Mereka buat cantik-cantik dan akhirnya dapat keuntungan. Hotel Payu Bunga dekat Terengganu, Duyung Marina dekat Terengganu, and then projek-projek berkaitan TSIS, semuanya dibaiki kembali. KXP dekat Kedah, projek bukan projek Sanusi. Projek tu asalnya sama Mukris. Basha teruskan. Tapi Basha teruskan pun tak teruskan sangat sebenarnya. Dapat Sanusi, dia perahulusi balik kau-kau KXP tersebut. Tapi kerana sangkut sebab apa? Sebab kerajaan pusat tak nak bagi kerjasama. Itulah cakap kena dapat bunga. Projek dah cantik, bukan untuk Perikatan Nasional bang. Projek-projek ini adalah untuk rakyat. Kerajaan butuhkan ganti, tetapi projek itu kekal untuk rakyat. Rakyat yang akan dapat hasilnya, tak kira pekerjaan pun. Macam Selangor ni kan, saya harus akui Selangor ini memang dah maju. Sebelum ini pun memang dah maju kan, terutamanya ketika era Tan Sri Muhammad Taib menjadi Menteri Besar. Antaranya, mengubahkan Selangor ini dari negeri basas kepertanian sepenuhnya kepada negeri separa perindustrian, Shah Alam penuh miskin dan sebagainya. Kerajaan bertukar ganti, bertukar pada Pakatan Rakyat tahun 2008, kemudian bertukar kerajaan Pakatan Harapan pada tahun 2015. Tetap juga rakyat Selangor bekerja dekat kilang-kilang dekat Shah Alam, bekerja dekat kilang dekat Sunway, bekerja dekat industri-industri yang terletak dekat pusat bandar. Kerajaan bertukar ganti. Sama juga bila Perikatan Nasional take over Selangor ini nanti, kita takkan tiba-tiba tukar, oh tukar balik kita di pertanian. Tak. Apa yang berada sekarang ini dekat Selangor, kita akan teruskan juga, tetapi dengan penambahbaikan. Saya suka bagi contoh ni. Bagi kerja satu kereta yang paling laju bang, kereta paling laju bang, Ferrari. Oh, kalau kereta laju Ferrari saja. Ferrari apa? FF ke Modena bang? Okey, kita ambil lah Ferrari lah Ferrari. Kereta Ferrari terlawal sekarang. Ferrari cantik bang, laju. Kalau akak-akak ni, kalau naik Ferrari, akak kena banyak baca talking tak? Sebab takut nanti jantung tinggal ke belakang. Ferrari ini kereta laju. Tukarlah driver macam mana pun, abang bawa ke, saya bawa ke, Peach bawa ke, Tasri bawa ke, YB Dato bawa ke, Ustaz Zami bawa ke, Ferrari tetap Ferrari. Setuju? Yo. Tetapi yang membezakan Ferrari itu laju dengan lembab ialah pemandunya. Kalau dapat orang macam Tasri, saya rasa Tanjung Karang pergi dekat Perlis sejam setengah. Confirm.
Dapat macam saya, Tanjung Karang pergi Gombak 4 jam setengah. Sebab saya suka bawa slow. Tak suka bawa laju. Maksudnya ialah perubahan pemandu itu, dia akan efek kepada keupayaan sesebuah kereta itu. Kereta tetap cantik. Horsepower tetap sama. Enjin tetap 6.3. Sama aje. Sama juga macam Sanggok ini, Amiruddin tak jadi menteri besar. Katakanlah menteri besar ini tak kira Azmin ke ataupun sesiapa sahaja Perikatan Nasional ataupun Dr. Yunus contohnya, siapa-siapalah kan yang dilantik daripada Perikatan Nasional. Ustaz Zambi kot tiba-tiba menteri besar Sanggok. Mana tahu? Kan? Jangan main-main, kopiah tu dah tangkap tu. Tetapi insyaAllah dengan urus takbir yang lebih bersih, lebih stabil, Selangor ini akan jadi lebih bagus, tuan-tuan puan-puan sekalian. Jadi tuan-tuan sekalian, saya sebenarnya tidak mahu memakan masa lama sebab kita ada dua orang lagi penceramah yang sangat-sangat luar biasa pada malam ini. Tetapi sebelum saya berlalu, sekali lagi saya ingin tekankan kepada penonton depan saya ini, kepada abang-abang atas motor, abang-abang atas motor sana, ataupun mereka mendengar suara saya mungkin dekat surau belah sana, surau belah sini, ataupun yang menonton live saya pada ketika ini, pentingnya tuan-tuan sekalian untuk kita turun mengundi. Bukan untuk kita, tetapi untuk masa depan kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita. Dan penting untuk kita hantarkan satu isyarat kepada kerajaan Perpaduan Madani, mantap ke isyarat kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, betapa kami rakyat Selangor, kami tak suka dengan cara pentadbiran anda. Sekarang ini kami telah memastikan anda kalah Selangor. Jadi anda berubahlah, jadilah Perdana Menteri. Anda dah angkat sumpah sebagai Perdana Menteri sejak 24 hari bulan November 2022. Tetapi 8 bulan kami masih lagi menanti anda untuk menjadi seorang Perdana Menteri yang sebenar-benarnya. Jadi kalau anda tidak mendengar referendum ini, kalau anda gagal, masih gagal untuk memahami kehendak rakyat ini, maka insyaAllah mungkin kami perlu untuk ajar anda ketika PRU yang ke-16 nanti. Jadi tuan-tuan puan-puan sekalian, sebelum saya berlalu, izinkan saya menyampaikan lagi satu rangkap pantun untuk anda semua. Diutuskan para malaikat dan burung ababil, tumpaslah Abraha, berakhirlah sengketa. Jika mahu Selangor yang lebih bersih dan stabil, Perikatan Nasional lah pilihan kita. Jumpa lagi pada masa akan datang. Minta maaf atas segala silap. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you all. Salam sayang. Sengaja bunuh. Takbir.